kita akan ngarit lukut dulu ya, supaya bisa meraban kelinci dan marmotnya. Dan di sini guys ada anak-anak lagi ngalocow guys, kita toong dulu ya. Ya, jadi ya. Dan si Acep dan juga. Iya, no video. Ini kenapa ya? Lagi ngapain dek? Lagi coli mah. Apa? Lagi coli pak, kenapa? Oh, coli itu apa dek? Itu kontolnya. Dek, coli apa itu dek? Bener gak cek video? Lagi ngapain dek? Gak tau. Kok gak tau sih? Kan kalian yang main lagi main di sini. Lagi yang tahu Atep. Kalian mau enggak main-main di sana Citarum? Enggak mau. Enggak mau. Oh, enggak mau. Itu pakai perahu. Kita buat dulu perahunya dari cangkang jeruk, mau enggak? Enggak mau. Oh, enggak mau ya. Eh, terima kasih ya, Ade ya. Makasih. Yuk. Silakan selamat bermain lagi guys. Kita ngarit jukut dulu di sini. Karena sapinya, oh ini banyak sekali jukutnya, kita arit dulu di sini ya guys. Guys, capek guys ngarit itu ya. Gak capek guys. Karena lah habis kerja, pulang kerja langsung. Capek guys. Jukut guys. Buat jukut buat sapi. Dan kebetulan sapinya punya 3. Dengan usaha wae sapi lagi. Katanya masih angga, tapi si angga enggak ngarit-ngarit. Ya, segini aja ya guys. Karena sapinya masih kecil-kecil, jadi mungkin segini juga cukuplah untuk sapi 3 mah ya. Ya, thank you. Kita lanjut di pinggir sungai guys, cari jukutnya. Biar agak hijau-hijau dikit ya. Karena sapinya gak suka yang merah-merah guys. Kita lihat dulu ya di bawah apakah ada jukut yang bagus atau tidak. Ya, Wuhan. Mungkin nanti lagi lah. Kita ngatik lagi. Ini guys, sapinya ya. Sapinya. 3 guys, sapinya tuh. 1, 2, 3. Ya. Lagi nyantai dan lagi apa namanya itu? Duduk, lagi ngobrol lah kalau manusia mah lagi bicara itu. Lagi bercengkrama bersama keluarganya guys. Oke, okay. Itu sapinya dan jukutnya udah diparabin ya.